Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Oke, jadi di video terbaru kali ini gue mau sharing ke teman-teman produk yang menurut pendapat gue sangat amat menarik ya. Dan sempat gue bahas ya mengenai apa ya. Gue kasih penjelasan dulu, sorry banget kalau misalkan pembukanya terlalu lama. Nah, gue selalu ingetin ke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu produk, itu gak bisa hanya melihat harganya aja. Jadi belum pasti harga yang mahal itu pasti bagus ya kan. Nah, gue juga punya pendapat ya. Jadi gue punya dua pendapat antara setuju dan tidak ya. Kenapa? Karena harga itu ada karena alasan ya. Jadi semakin dia terjangkau, kalau menurut pendapat gue pasti ada sesuatu yang berbeda dengan harga yang tinggi gitu ya teman-teman. Nah, kenapa gue bilang gue setuju? Setuju karena pada saat gue menemukan satu produk ini, gue setuju kalau harga mahal itu gak bohong dan memang pasti akan sesuai dengan produknya. Nah, di saat gue bilang gak setuju ya, ada memang harga murah yang memang bagus gitu, sama banget kualitasnya, sama banget hasilnya ya. Jadi memang ada dua pendapat gue tentang harga, di mana harga itu bisa tinggi, bisa mempengaruhi produk, dan harga tinggi itu tidak terlalu mempengaruhi produk, tergantung dari produknya. Jadi poinnya adalah pada saat setiap kali kalian nonton orang bilang ada dupe, ada yang murahnya, mendingan yang ini, mendingan yang itu pasti tetap balik lagi ke produknya, ada kurangnya kalau harganya itu rendah. Oke, ini adalah semua produk dan sampai gue beli lagi karena gue pengen bandingin semuanya yang gue punya ya teman-teman nih, sebanyak ini. Jadi ini kurang lebih kalau nggak salah 12 eyeshadow stick ya. Vokalur gue punya 4 nih ya teman-teman. Terus udah gitu untuk dari BLP kecintaan gua, langganan, aduh jatuh, ini gua juga punya 4 ya teman-teman. Kemudian yang dari ini Bobbi Brown gua punya 3. Oke. Dan terakhir yang dari Laura Mercier gua punya hanya 1 ya, dari Laura Mercier. Terus apa aja sih perbedaannya? Oke, tapi sekarang gue mau make up-an dulu. Oke, you ready for this guys? Jadi kita bakal langsung aja ya. Kenapa gue bahas tentang eyeshadow stick ini? Satu, karena dia praktis banget dan kalau dibawa kemana-mana itu dia nggak makan tempat. Jadi kalau gue akan memilih istilahnya nih ya, kalian bisa bayangin ini plus sama kotaknya gue bawa 12 warna ya semuanya. Udah bisa di apa ya istilahnya, dibikin bandel kayak gini, diikat udah. Tapi kalau misalkan eyeshadow pan gitu, itu kalian pasti akan makan waktu walaupun mungkin mereka tipis gitu kan. Nah, kalau ini kayaknya nggak bakalan bawa 12 juga warnanya. Pasti kalau gue minimal itu 3 udah paling banyak. Itu alasannya kenapa untuk yang di Bobbi Brown itu gue punya 3. Cuma memang semua warna-warnanya itu ya gelap-gelap ya teman-teman ya. Oke, gue bakalan mulai dulu dari yang Vokalur aja ya. Karena kemarin itu gue pada saat pakai yang nomor 10 ya, ini Vokalur. Ih, langsung jatuh cinta gitu kan. Nah, kemarin kalian udah lihat ya, Hello Eyes untuk mata yang hooded atau keriput atau sama seperti gua. Jadi pada saat pakai sesuatu di bagian eyelid di sini, itu kalau buka mata langsung kayak ketutup gitu. Jadi harus dipakein sampai ke tulang mata di mana si lipatannya itu terlewati gitu. Jadi pada saat kalian merem, pada saat kalian buka mata itu masih balance gitu ya untuk bentuk dari eyeshadow-nya. Nah, ini gua kasih ke kalian ya. Ini gua swatches. Ini yang Vokalur ya teman-teman. Oke. Ini Vokalur nomor 10. Sebagus ini, secakep ini. Yang ini berikutnya bawahnya warna pink, Vokalur yang 02. Kemudian ini yang putih, Vokalur 01. Bagian bawahnya lagi ini Vokalur 09. Oke, let's jump into the next teman-teman. Ini yang BLP Harvest Gold paling atas.
Yang kedua ini yang cream gold. Yang ketiga ini adalah copper brown. Yang ini ya teman-teman, yang ketiga. Yang paling gelap itu dari BLP adalah walnut ya, ini yang walnut. Oke. Ini yang paling atas cinnamon, espresso dan mulberry. Ini kepunyaannya Bobbi Brown. Dan last but not least yang paling cakep banget nih tepatnya. Yang di bawah sini ini yang rose gold yang dari Laura Mercier. Nah, untuk kesemua warna yang gue punya, ke-12 warna ini, kalau kalian mau nanyain tentang warna, dup warnanya, oke? Okay? Nah, ini gue bisa kasih tahu untuk warna yang walnut, yang dari BLP, itu dupnya banget. Warna espresso itu dupnya warna walnut kepunyaannya BLP, ya teman-teman. Jadi sama-sama warnanya coklat, ya. Nih, ini yang tengah, kalau yang di sini yang dari BLP yang tengah. Bedanya cuma sedikit slightly warm ya untuk si walnut dari warna, sedangkan untuk espresso ini benar-benar sangat amat cool tone. Dan kalau kalian pengen punya warna rose gold, sorry banget berisik ya anjingnya. Sebentar. Pakai noise cancelling enggak ya? Tes ya. Nyala nggak? Oke, okay. Gue coba noise cancellingnya. Rose gold yang dari Laura Mercier ya teman-teman, yang sebelah sini. Oke, okay. Nah untuk yang rose gold ini dia adalah dupnya warna 9 yang ada di pilihan warnanya kepunyaan Focalur ya teman-teman. Jadi kalau kalian nanya induknya, tapi khusus warna. Nah, kita bahas ke formulasinya. Dari kesemua warna yang kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah warna-warna yang kalau menurut pendapat gue daily wearable dan istilahnya bisa bikin no makeup makeup look. Even gue selalu mengusung makeup yang ada dan tiada. Nggak ada tapi jelas gitu ya untuk semua warna-warna yang ditawarkan sama Focalur eyeshadow stick ini. Cuma the problem is teman-teman, kalian tahu nggak ya bahwa semuanya itu tergantung dari harga. Untuk kali ini di semua produk eyeshadow stick gue setuju dengan ada harga ada barang ya. Contoh ini adalah swatches dari ketiga warna. Yang ini Bobbi Brown yang gue punya ya teman-teman, kemarin siang. Jadi gue penasaran pada saat nyampe Focalur, gue cobain kan ya kan. Tapi kok kehapus ya? Oh iya, gue pengen tahu nih. Karena memang untuk di Bobbi Brown itu dia smudge proof and waterproof long wear cream shadow stick ya. Jadi ya sesuai dengan klaimnya. Poinnya itu, jadi kalau menurut pendapat gue setiap produk itu pasti dia punya claim, tapi jangan sampai over claim bahwa long wear bla 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 segala macem ya. Kalau untuk Focalur dia cuma bilang eyeshadow pencil, ya udah sesuai mirip pensil kok gitu kan. Terus kalau untuk BLP dia bilang eyeshadow pen, ya semuanya sesuai dengan namanya dan dia tidak ada claim awet apa waterproof segala macem. Dan hujan sudah mulai, mudah-mudahan noise cancellingnya works properly teman-teman. Nah ini bedanya adalah ketahanannya ya. Kenapa? Karena kemarin gue juga nyobain dia smudges atau tidak ya, karena ini cakep banget ya teman-teman ya. Tapi gue pengen smudge dulu yang ini yang kepunyaannya si Laura Mercier karena harganya memang quite different dan expensive ya. Kalian bisa lihat gue coba di gini-giniin. Itu dia nggak ada smudge, but it's transfer ya teman-teman ya. Jadi smudge sama transfer ada perbedaannya juga. Even dia nggak smudge ya di bagian telapak tangan gue, tapi dia transfer into my finger. Oke, okay, how about di Focalur ya. Ini Focalur. Tuh, dia transfer ya teman-teman, tuh. Ya kan, kalian bisa lihat kan, dia tuh transfer dan smudge, ya, dia transfer dan dia smudge. I don't know ya, apakah gue harus menghentikan videonya atau enggak, but anyway, kita bakalan lanjut dulu.
ke BLP ya. BLP teman-teman. Ya, gue mau coba yang BLP apakah dia smudge atau tidak. Oke, dia tidak smudge yang parah, tapi dia ada sedikit transfer ya teman-teman. Nah oke, okay, let's continue. Gua mau coba yang ini yang Bobbi Brown ya. Kita coba dia nggak smudge dan nggak transfer ya teman-teman ya. Jadi itu alasannya, tapi gue harus berhenti dulu karena hujannya gede banget, terus petirnya menyambar, jadi gue harus matiin dulu semua perlengkapannya. Sebentar gue balik lagi ya, jangan kemana-mana. Oke, ini alasannya gue harus berhenti bikin video karena biasanya begini nih ya, mati lampu dan ya udah isi waktu sama nonton dulu. Oke, let's continue business teman-teman ya. Ini udah beberapa jam kemudian dan akhirnya nyala. Jadi tadi gue nyempetin, gue matiin lampunya, gue matiin lampunya lagi, gue selesain matiin lampu semua di studio ini, terus masak gitu kan. Ya udah, dan ini hasilnya. Tadi gue masak terus ngupas kentang segala macem, dia masih tersisa hanya yang Bobbi Brown aja ya, ini keseluruhannya dan ini yang kemarin. Jadi poinnya yang mau gue sampaikan adalah untuk di video kali ini aja ya, itu harga menentukan kualitas menurut pendapat gue ya teman-teman. Since I have all of this eyeshadow pan or stick ya whatever dengan berbagai warna yang cakep-cakep kalau menurut pendapat gue. Jadi gue sekarang mau pakai yang copper aja, yang dari BLP ya teman-teman. Karena kenapa? Supaya teman-teman juga bisa terinspirasi bahwa untuk menggunakan yang lumayan terjangkau, khususnya produk dalam negeri juga nggak masalah ya. Karena ini lumayan kuat teman-teman, walaupun cepat hilang ya. Nih yang di swatching kemarin tuh gue swatches juga ya, dan sekarang untuk bagian matanya gue mau pakai di bagian dekat bulu mata. Terus ini gue juga lagi nyoba noise cancelling juga ya teman-teman. Jadi untuk noise cancellingnya apakah bagus atau tidak gue juga belum tahu, baru nyobain sekarang. Dan ini warna copper, warna cream goldnya. Terus gue mau coba untuk blend dan lakukan hal yang sama di bagian bawah mata, dipakai mendekati lash line. Jadi saat ini karena dia hujan, gue harus cepat-cepat untuk beresin, karena kalau hujan udah mau berhenti biasanya laron yang langsung menyerbu ya. Jadi biasanya gue walaupun hujan terus listrik mati dan akhirnya listrik nyala, tapi sehabis hujan itu biasanya laron. Jadi ini akan gue gelapin lagi supaya laronnya nggak ribut di dalam rumah, paling gue nyalain yang di ruang tamu. Terus untuk bagian outernya di sini gue bikin wing sedikit aja. Oke, lanjut untuk di bagian senternya gue pakai yang dari Vocalure, ini nomor yang 09. Jadi pakaiin di bagian tengahnya aja untuk ngasih efek dimana ada dan tiada ini mulai terlihat ya, make up ada dan tiada. Aduh, laronnya udah mulai banyak nih teman-teman. Gue harus cepet-cepet matiin, gawat nih. Aduh. Terus untuk bagian inner corner mata, gue mau pakai yang dari Vocalure aja yang nomor 1. Dia lumayan, ini kayak frostbite gitu, putih aja gitu. Atau kalian bisa lihat untuk dipakein di inner cornernya. Aduh, udah mulai banyak banget teman-teman. Oke, terus nanti cari lagi brush. Oke, dapat brush yang kecil banget nih, blending E36 yang dari Sigma ini ya, bentuknya kayak begini kecil. Dan untuk bagian sebelah sini gue blend. Oke, tapi sebelum pakai eyeliner gue mau pakaiin dulu yang nomor 1 yang terang banget, dititikin aja di sini titik gitu supaya dia ngasih warna yang di tengahnya ini lebih ngejreng lagi ya teman-teman. Sedikit di blend
biar menyatu dengan warna yang 9 tadi. Terus baru penggunaan eyeliner. Penggunaan eyelinernya ini dari BLP ya teman-teman. Warnanya yang copper, yang seperti ini. Mendekati lash line dan dibikin wing sekecil mungkin. Oke, tinggal jepit bulu mata. Dan kemudian pakai maskara. Gue punya yang seperti ini teman-teman. Ini maskaranya. Belum pernah nyoba honestly, dan let's see if this a good mascara or what. A unique wand ya teman-teman, jadi wandnya dia kayak gini tuh pipih, dan dia punya fibernya juga, cuma masalahnya dia jadi kayak susah untuk di coba ya, gua aduk-aduk dulu. Wait, karena ternyata untung gue kepikiran untuk aduk-aduk dulu, tapi dia jadinya kayak susah untuk di wipe off ya kelebihannya. Dan sekarang gue pakein bener-bener pelan-pelan karena dia ada fibernya, dan ini hasilnya. Oke, gue deketin ya teman-teman, ini hasilnya sesudah pakai maskara. Dan ini yang sebelum. Oke, ini hasilnya sesudah pakai maskara dan ini yang sebelum. Lumayan lengthening, dan untuk fibernya itu dia jadi kayak nempel, tapi langsung nempel ke ujung bulu mata gue, jadi nambahin panjangnya gitu. Oke, buat brow gel, gue pakai dari Guel aja, teman-teman, yang cepet gitu ya. Jadi gue gak usah nyari-nyari. Seperti biasa, berlawanan arah. Terus dipakein lagi. Seperti biasa berlawanan arah. Oke, baru disisir. Last but not least, ini muka gue udah mulai berminyak ya teman-teman. Gue takutnya kalau di studio kayak gini kan banyak lighting ya, tapi honestly sejujur-jujurnya gue lebih suka yang seperti ini karena dia jadinya kayak natural, sangat amat-amat natural banget ya. Last but not least, from this island, teman-teman mungkin ada yang udah tahu ini yang warnanya pink sugar. Oke, kalian tahu banget gue suka sesuatu yang ada dan tiada, dan sengaja gue pairing dengan lip balm ini karena gue perlu sesuatu yang lumayan jreng-jreng tapi tetap bikin keseluruhannya, tampilannya itu tetap cakep tapi nggak pucet, jadinya kayak gini teman-teman. Dan ini dia dari dekatnya, gimana menurut kalian, alisnya senatural mungkin dari depan, kiri, kanan. So I guess we come to an end, dimana semuanya udah selesai. Gue kasih tahu ke kalian alasannya kenapa kadang gue setuju dan tidak tentang harga dari sebuah produk, khususnya make up. Sekarang udah gue kasih tahu ke kalian sekarang ya di video ini, dan sekalian gue kasih make up looknya seperti ini kalau dari jauh. Dan kalian tahu banget kalau gue mengusung make up yang bener-bener sangat amat natural khusus di bagian wajah. Dan ini adalah make up antara ada dan tiada. Oke, kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, sana subscribe ke channel ini, aktifin notifikasinya supaya kalian bisa nonton langsung duluan, komen duluan. Dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Jangan lupa bahagia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.